Kehadiran tetamu ke Majlis Rumah Terbuka Anjuran Timbalan Perdana Menteri di Kompleks Seri Berkembar Pagoh meningkat 20,000 orang setakat ini. Pelbagai program sampingan dijalankan sepanjang Majlis Rumah Terbuka seperti bacaan tahlil, persembahan kebudayaan selain beramah mesra dengan Timbalan Perdana Menteri. Untuk laporan lanjut, kita terus saja bersama wartawan Mohan Chinasami di sana. Silakan Mohan. Terima kasih Donana Zulkifli di Angkasa Puri dan salam satu Malaysia. Dan suasana di Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Anjuran Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Kompleks Sri Berkembar Pagoh memang begitu meriah sekali. Dan saya difahamkan Majlis Rumah Terbuka ini telah menerima kunjungan hampir 20,000 pengunjung buat setakat waktu sehingga kini. Dan saya juga difahamkan bahawa Majlis Rumah Terbuka ini telah bermula pada jam 10 pagi dan akan berakhir pada jam 4 petang. Selain jamuan ringan, jamuan makanan tradisional, Johor disediakan persembahan-persembahan daripada kumpulan kebudayaan dan juga penyanyi-penyanyi tempatan turut disajikan kepada orang ramai di sini. Selain itu, majlis bacaan tahlil juga turut disediakan. Dan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berada di kompleks ini dan beramah mesra dengan pengunjung-pengunjung yang berada di sini, dan beliau turut meluangkan masa mengambil gambar bersama dengan pengunjung di sini. Dan saya juga dapat melihat, dapat memberikan gambaran di mana wakil-wakil daripada parti komponen Malaysia National seperti MCA, MIC turut berada di sini. Jadi sekarang kita bersama dengan salah seorang tetamu yang hadir di sini, iaitu Datuk Hajah Nuria Mahat. Datuk Hajah ini merupakan salah seorang ahli Dewan Negara. Datuk Hajah, Datuk mungkin boleh menjelaskan sedikit tentang konsep rumah terbuka ini yang menjadi asas kepada perpaduan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya lebih dulu mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri lah kepada semua umat Islam. Dan saya, konsep rumah terbuka ini nampaknya begitu baiklah. Konsep rumah terbuka ni lah baik untuk perpaduan untuk semua umat lah. Nampaknya yang berkunjung ni pun berbagai kaum, Melayu, Cina, India, dan kalau di sini termasuk orang asli sekali ada datang berkunjung kalau kita lihat. Dan nampaknya makanan pun kita siapkan untuk semua kaum. Ada berbagai menu yang dibuatkan dan persembahan-persembahan nyanyian pun kita nampak ada untuk berbagai kaum lah, Melayu, Cina, India. Baru lepas tadi kita dengar lagu Cina dan lagu Zapin dan lain-lain untuk kegemaran semua kaum lah. Baiklah, terima kasih Datuk. Begitulah penjelasan Datuk mengenai perpaduan. Baiklah, seperti yang anda dapat di belakang saya ini adalah keluarga-keluarga pengunjung turut bersama di sini menikmati jamuan dan juadah yang disediakan. Dan ketika ini saya akan bersama dengan salah seorang ahli keluarga iaitu yang berada di sini. Okey, baiklah. Nama Kak? Ya, saya Sarima binti Talib daripada Parlimen Pagoh lah, Parlimen Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kami semua satu keluarga yang daripada Bukit Pasir, daripada Velda Lengah, kami berkumpul sama-sama di sinilah meraihkan majlis perjumpaan rumah terbuka Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi Puan, mungkin Puan boleh komen sikit tentang juadah yang disediakan. Kalau saya difahamkan juadah yang disediakan cukup menarik, cukup enak, iaitu makanan tradisional masyarakat Melayu Johor. Ya, sungguh enak sekali juadah-juadah yang disediakan. Macam-macam juadah yang ada di sini. Merupakan cendol, ais, batu kacang, sate, macam-macam lagi lah yang ada di sini. Sangat-sangat seronok sangat rasanya berada di majlis rumah terbuka ni. Jadi Puan, mungkin Puan boleh menggambarkan perasaan Puan bersama ahli keluarga di mana hari raya kedua Puan telah bersama dengan Timbalan Perdana Menteri, telah mengambil gambar bersama Timbalan Perdana Menteri dan juga meluangkan masa berhari raya di sini. Ya, kami semua satu keluarga sungguh gembira dan rasa meriah sekali pada majlis ini sama-sama mengambil gambar bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan rasa-rasanya di tahun-tahun akan datang rasanya kami satu keluarga akan berada di majlis ini. Tidak ketinggalan berada di majlis inilah. Terima kasih Puan. Kita lihat atas meja ini, kita tahu betapa enaknya makanan dan kemeriahan di sini memang tidak dapat kita gambarkan. Dan sekiranya anda berada di sekitar Pagoh atau Muar, anda datanglah beramai-ramai, datanglah bersama keluarga ke Kompleks Sri Berkembar Pagoh. Ini sekian saja laporan saya dari Pagoh, dan laporan seterusnya akan saya bawakan pada berita nasional jam 1 bersama dengan Timbalan Perdana Menteri. Jadi sekian saja laporan saya kembali bersama dengan Noliana Zulkifli di Angkasa Puri. Silakan Liana.
Baik, terima kasih Mohan dengan laporan tersebut. Sekian.